Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bibi, dari SDN Malaka Jaya 05 Pagi, Jakarta Timur. Kali ini Bibi akan mempersembahkan tentang bentuk tulang daun, materi pelajaran IPA di sekolah dasar. Salah satu cara untuk mengidentifikasikan tumbuhan, salah satunya adalah dengan menggunakan susunan tulang daun. Ada beberapa jenis susunan tulang daun, antara lain menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Bentuk tulang daun menyirip, bentuknya adalah seperti sirip ikan. Coba kalian bandingkan antara susunan tulang ikan dengan susunan tulang daun berikut ini. Nah, mirip kan? Nah, ini adalah contoh-contoh daun dengan susunan tulang menyirip. Ada daun jambu biji, kemudian daun mangga, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, coba kalian cari contoh-contoh tulang daun yang menyirip. Lengkapi dengan gambar-gambarnya. Jadikan suatu clipping yang menarik. Berikutnya adalah contoh tulang daun yang menjari. Mengapa disebut menjari? Karena susunan tulangnya mirip dengan susunan jari tangan kita. Ya, ini contohnya adalah daun jarak ya. Coba perhatikan, mirip kan? Nah, contoh-contoh yang lain ada daun ubi kayu atau singkong. Kemudian ada daun pepaya. Daun apa lagi nih? Bunga matahari ya. Nah, cari contoh-contoh yang lain ya. Cari yang bentuknya mirip dengan jari tangan kita. Berikutnya adalah tulang daun melengkung. Jadi tulang-tulang daunnya itu bentuknya seperti garis-garis yang melengkung, serta di kedua ujungnya bertemu. Nah, ini contohnya ada daun kandri, daun sirih, tahu kan daun sirih? Nah, kemudian ada lagi daun akasia. Nah, cari contoh-contoh yang lain ya. Amati seperti apa tulang daun melengkung itu. Ya, cari contoh dengan gambarnya. Nah, kemudian adalah bentuk tulang daun sejajar. Jadi tulang-tulang daunnya adalah bentuknya garis-garis lurus sejajar, serta di kedua ujungnya menyatu. Hampir mirip dengan yang melengkung, hanya kalau yang ini bentuknya lurus. Lurus panjang-panjang biasanya ya. Seperti daun tebu, daun bambu. Nah, ini daun bambu ya. Tahu daun bambu atau pohon bambu? Nah, ini pohon tebu, daunnya tulangnya sejajar. Daun kelapa, daun pandan. Nah, coba kalian cari contoh-contoh yang lain, jangan lupa gambarnya. Disusun yang rapi, jadikan clipping atau nanti bisa dipajang di kelas supaya teman-temannya bisa ikut melihat. Nah, sekian dari Budwi untuk bentuk-bentuk daun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.